Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kim Rapper Pitsman, sobatku. Oke, video kali ini masih dengan umpan ompiok lagi ya. Ini untuk kondisi air keruh dan bening pun mantap, sobatku. Untuk segala kondisi air ya, cocok untuk ikan nilem, sirip merah, dan tawes, sobatku. Oke, simak baik-baik racikannya. Ini adalah racikan jitu terbaik setiap saya mancing, sobatku. Oke, langsung ke tutorialnya ya. Oke, sobatku, ini pindang delas ya. Ini buat esen. Ini pindang mentah ya, sobatku. Oke, ini racikannya ya. Ulek dulu sampai lembut ya. Seperti ini, lihat. Karena kliknya cuma 2 bungkus, jadi pindangnya jangan banyak-banyak ya. Cuma setengahnya aja, sobatku. Oke, ambil dagingnya ya. Pertama-tama ulek dulu pindangnya ya. Ini umpan mantap segala kondisi air, sobatku. Untuk ompiokannya, kalau untuk teknik satu tunggal kail satu ini mudah hancur, sobatku. Ikan nilem tawes sirip putih mantap dengan umpan ini, sobatku. Itu pengalaman saya, sobatku, bawa umpan ini hasilnya memuaskan dan korang pun penuh dengan ikan, sobatku. Seperti biasa, kalau buka buat rangkaian ompiok, umpannya agak lembek ya, biar cepat strike-nya, sobatku. Jangan terlalu keras, nanti menunggu lama. Kalau buat ompiokan harus 4 bungkus ya, roti kliknya, dan tadi pindangnya harus 1 ikan ya, itu takarannya, sobatku. Harus bisa seimbangkannya ya. Ini cuma contoh saja. Oke, mantap, sobatku. Lihat, agak lembek ya, biar mudah strike-nya, sobatku. Dan seperti biasa, ini rangkaian ompiok punya saya.
Oke. Seperti ini ya cara pasangnya. Ada tutorialnya di atas sobatku. Cara pasang yang benar. Oke, seperti ini ya. Oke, cukup sudah sampai di sini tutorialnya sobatku. Semoga membantu dan bermanfaat sobatku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.